Nama siapa? Jajang. Nah, Jajang pekerjaan sehari-hari di Odessa itu apa? Bertani sama menanam telur. Bertani sama menanam telur. Umur berapa, Jajang? Sekarang 23. 23. Nah, gimana pengalaman Jajang yang paling menarik dalam bertani ini? Apa yang Jajang rasakan? Ya, satu banyak ilmu yang bermanfaat. Kedua bisa tahu tentang biji sama apa itu sih ininya kelor, manfaat kelor. Manfaat kelor. Belajarnya gimana bisa dapat ilmu itu? Ya kan setiap hari Sabtu suka ada perkumpulan semua dari petani yang ada di sini buat kumpul berunding. Oh di kantor Odessa. Kantor Odessa. Jadi ada manfaatnya ya. Alhamdulillah. Ada. Nah terus rencana Jajang ke depan apa? Ingin menanam kelor sebanyak-banyaknya atau gitu? Ya satu ingin menanam kelor sebanyak-banyaknya. Kedua ingin mengajak masyarakat yang belum tahu biar tahu apa itu manfaat sama kegunaan kelor. Oh, menurut yang sudah Jajang ketahui manfaat kelor apa? Banyak. Kayak vitamin C-nya lebih banyak dari jeruk. Oh. Sama proteinnya lebih bagus. Nah terus yang apa saja yang bisa mempengaruhi kesuburan tanaman kelor? Tanahnya gimana? Ya tanahnya seperti ini aja pak. Kan ini tadinya nggak subur, tanahnya jelek. Terus dibikin lubang, ditambahin pupuk akar bambu sama sabut kelapa. Lalu dikasih pupuk, kan lama kelamaan itu jadi busuk. Busuk. Nah, ke tanahnya jadi subur gitu, jadi gemur kembali. Oh. Lalu ditambah lagi kayak jerami, kayu, sama ada daunan-daunan yang lain. Iya iya. Tadi saya lihat Jajang sedang menggali tanah yang banyak tanah liatnya ya. Ya. Nah kalau tanah liat itu tidak bisa ditanami ya, jelek. Sebenarnya itu bisa, cuman kan yang itu ada air menggenang. Kalau airnya nggak dialirin dulu, nanti kan ke akarnya bisa busuk, dan mati. Nah, jadi gimana cara mengatasi tanah yang menggenang airnya, yang tidak ada pori-porinya itu? Apa yang Jajang lakukan? Ya, pertama saya bikin saluran air dulu, supaya air yang menang di sana bisa mengalir ke sini. Habis kering, lalu si saluran air ini dikasih seperti jerami ya, kayu, daun-daun, lalu ditimun lagi, dan jadi air masih bisa langsung ngalir ke sana. Baiklah, yang selamat bekerja ya. Iya, Pak. Semoga apa yang Jajang tanam bisa tumbuh dengan baik, kelor bisa tumbuh banyak dan bermanfaat buat masyarakat kelilingnya. Tapi ngomong-ngomong Jajang makan kelor juga? Alhamdulillah. Apa yang dirasakan? Cuman belum sering gitu. Belum sering ya, harus masih sering. Ya. Siap, terima kasih. Okay.